Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Tamiya Murah Meriah kali ini gua punya Beat Magnum dari Daxing yang sudah menggunakan AR sasis. Dari Daxing ini kebanyakan dia menggunakan sasis yang TZX, tapi gua nyari-nyari akhirnya ada yang udah AR sasis. Langsung kita buka. Kebanyakan sih dia menggunakannya TZE kalau yang dari Daxing. Setelah nyari-nyari dapat juga yang sasisnya AR, lumayan lah harganya, cuman beda 10.000, di bawah 10.000, di bawah 100.000. Wah, cup bagian komponen sasis warna biru. Nah, ini sasisnya AR sasis, sudah mirip sama Tamiya yang dari Jepang ini. Widih, pihaknya juga yang besar di belakang, kecil di depan. Ini komponen-komponennya. Ada stikernya Beat Magnum. Kita lihat cup. Gua nggak tahu ya ini kualitas yang AR sasis dari Daxing ini apakah bagus atau kurang, kalian nilai sendiri aja. Oke, langsung aja kita potong-potong dari cup. Buat kalian yang mau beli, lihat-lihat dulu dia menggunakan sasis apa. Ini kebanyakan sih yang gunain dari Daxing ini yang TZX. Kalau yang mau sasis AR-nya, lihat di deskripsinya aja sebelum beli. Kalau nggak, tanya-tanya kalau penjaga toko. Oke, setelah semua terakit dan stiker sudah terpasang, lihat AR sasis. Ini bukan warna hitam ya, ada bintik-bintik silver gitu. Bagus lah. Bagian bawah warna biru. Ya kalau ganti baterai udah dari bawah, nggak perlu buka cup lagi nih. Emang kalau AR ini udah bagus kualitasnya. Bannya juga sudah ukuran besar. Oke. Ini cupnya sudah terpasang. Semua stikernya sudah presisi. Coba kita pasang. Oke. Bagian belakang kita dikasih dua, atas dan bawah.
kan gua dikasih ini buat di sini, gak dikasih bautnya. Entar ya. Ya menurut gua sih ini bagus. Kalau kalian coba nilai sendiri. Coba kita pasang. Baterai apakah sudah terpasang sempurna? Nih, sisi baterainya dia. Penilaian coba kalian nilai sendiri. Ini harganya di bawah 100.000. Itu sudah bagus. Ya. Bisa di video kali ini udah cukup. Yang terima kasih yang udah mau nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.